Hi guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini kita mau bikin requestan kalian yang paling banyak, yaitu camping di depan rumah. Nih aku udah pakai tas backpack. Dan aku udah beli peralatan campingnya lengkap banget, ada kayak mau camping di gunung. Jadi kita bakal camping di sini nih. Sekarang kita akan bangun kemahnya dulu. Tapi sebelum itu jangan lupa tombol like, comment, share, dan subscribe channel kita berdua. Dan langsung aja kita bangun tendanya. Ini berapa lama campingnya? Oh iya, karena yang request tuh ada dua variasi. Yang satu 24 jam, yang satu semalaman. Jadi kita sampai besok pagi aja sih. Sekarang itu jam... Weh, kasih liat weh. Gue susah nih. Sekarang itu jam 10.54, berarti kita besok sampai 10.54. Cuman kalau misalnya emang lu udah bener-bener gak kuat banget, gak apa-apa kok. Berarti ya di sini peraturannya gimana nih peraturannya? Oke, peraturannya karena ini camping-campingan, kita dikasih kesempatan masuk buat ngambil barang, buat ngecas. Itu mungkin sama kencing kali ya, 5 kali kali ya. Gila lu kalau kencing dibatasin, lu gila ya? Ya kalau lu mau kencing, kencing di sana tuh di rumput. Lu gila ya? Iya kan camping gue. Gak mau gue gila. Ya lu kalau mau kencing, kencing di rumput. Mana bisa gila kencing di rumput ya begini? Camping dodol. Ya gak mau gue, lu gila ya? Terus gimana dong? Lu masuk ya, unlimited. Ya makanya lu kalau di camping di hutan kan itu gue bisa nyari sudut. Gila lu, gila lu kencing di sini. Lu aja kencing di sini coba. Itu di belakang-belakang situ kan, di belakang sana lu bisa masuk ke sana. Gak bisa lah. Terus ya udah lu maunya peraturannya gimana? Di sana itu ada orang, gimana gue kencing di sini ya ampun. Ya lu peraturannya gimana? Lu bisa menyediakan tempat kencing, WC portable. Gak ada lah Dodo, masa lu camping bawa tas aja udah berat lu bawa. Pokoknya gue kalau mau kencing atau mau berak gue boleh masuk. Ih masa gitu sih? Wah iya masa dibatasin, lu orang gila ya? Peraturan pertama, kencing unlimited. Ya. Abis itu kedua, gua boleh masuk 5 kali, lu gak boleh masuk. Enak aja gak boleh ya. Lu kan gak ngurusin makanan, gua kan seksi konsumsi. Ya udah kalau gitu gua 3 kali deh. Ya udah lu 3 kali, gua 5 kali ya. Kita boleh ambil barang apa aja. Abis itu kita boleh baca buku, kita boleh gambar-gambar, kita boleh nonton. Tapi kita harus tidur di camping sini. Oke guys, pertama-tama kita bikin kemahnya dulu ya guys. Gila, aku udah kayak anak gunung banget nih. Oke guys, jadi ini dia tendanya. Kita coba pindah angle. Ini tenda pertamanya udah jadi, sekarang kita mau pasang kayak tenda keduanya gitu di depan. Taraaa! Jadi ini adalah alat-alat yang udah gue beli buat camping. Ini ada sleeping bag. Itu ini ada lentera, tapi cuman gue nggak tahu ini cara pakai gimana, pakai baterai atau pakai solar matahari. Ada bantal angin, jadi kita tidur tetap enak pakai bantal angin. Gimana abis cara pakai sleeping bagnya? Nggak ngerti, coba aja buka. Gimana nih caranya? Buka itu pakai tangan, bukan pakai mulut. Kok lu tarik punya gue sih? Ini gue beliin yang nyaman, yang kakinya lebar. Wow, ih sejuk banget bahannya. Ini kita ada botol minum juga, satu punya kokoku, satu punya aku. Punya lu buat taruh sini. Mari kita coba. Aku bawa iPad guys buat nonton anime. Wibu, lari ada wibu. Wibu, lari. Lu kalau bisa tidur sih hebat sih lu. Jadi by the way ya guys, kalau misalnya kalian penasaran ini rasanya gimana. Panas. Jadi ini tuh kayak cuman apa ya, plastik. Jadi ini benar-benar rasa lantai aspal gitu loh, bukan empuk gitu, enggak. Ini kita kayak lagi tiduran di lantai, cuman dialasin sama plastik. Ya, cuman ini panas banget sih tuh. Jerawat aku sampai nongol. Oh my god, gue nyesel sih, gue makeup lama banget tuh hari ini. Siapa? Yang nanya. Oke guys, sekarang kita tidur-tiduran dulu sebelum makanannya sampai. Udah gue mau keluar. Gue juga gak kuat sih, gue bingung kenapa lo bisa kuat. Wah. Guys, aku jarang banget kan keringetan gara-gara kepanasan. Kayak kepedesan aja aku gak gitu keringetan. Tuh, gila woy. Jangan lah. Enggak, coba. Tes. Ini buat nanti malam. Dari dalam juga bisa dibuka sih. Jadi coba buka.
Wih, bisa kayak gini. Woi, lu udah gak bangun tendanya, jangan dirusakin. Coba lu keluar. Oke, oke, kita keluar ya. Ini kita tutup dulu. Kok gila sih? Oh, bisa dibuka dari dalam? Bisa. Kalau menurut gue bingung. Wah, susah banget keluarnya. Gue jadi ngerti kenapa orang naik gunung gak pakai makeup. Wah gila sih, ini panas banget. Aku gak ngerti kenapa banyak banget yang nyuruh camping depan rumah. Oke guys, kita nongkrong-nongkrong dulu guys. Gila sih, ini kita belum ada 1 jam di sini. Keringatnya udah melebihi keringat gue kemarin seharian sih. Oke, kita bakal matiin dulu kameranya. Nanti kita bakal lanjut lagi pas makanan yang koko aku pesen sampai. Lu pesen buat gue juga apa buat lu doang? Gue doang. Dasar najis. Oke, kalau gitu aku bakal masak. Oke guys, jadi ini koko aku pesen ayam dan juga es krim. Sini dong, kita makan dulu. Kita habis main Mobile Legend juga ya. Emang ada orang lagi camping pesen? Ada. Oke guys, jadi kita makan ayam fried chicken ini. Itadakimasu. Oke, jadi ini adalah sendok dan garpu khusus buat camping gitu. Jadi ujungnya bisa disambungin sama ranting pohon gitu, jadi biar panjang. Terima kasih, Pak. Terus ini panci, juga panci khusus. Kayaknya nggak usah deh. Kayaknya nggak usah deh. Terus ini pancinya juga panci khusus buat camping gitu. Tuh, wow. Makan. Wah, gue gak kuat dulu. Lanjut lagi nanti. Oke guys, sekarang abis kita makan, kita akan melanjutkan aktivitas kita lagi. Sebenarnya yang aneh tuh gini, kalau misalnya orang camping, kan dia berhenti cuma buat tidur doang. Kalau camping seharian, kita ngapain ya? Gue mau ambil sesuatu deh kayaknya ke dalam rumah untuk menuangkan kekreativitasan ini dan untuk membunuh waktu. Oke, sebentar. Oi, bah. Ayo kita melukis. Enggak. Kenapa? Enggak. Kita melukis gunung. Enggak. Kenapa? Enggak. Terus lu mau ngapain? Gua? Gua tidak mau melukis. Lu berarti udah masuk sekali ya? Iya, aku udah masuk sekali. Kalau gua belum dihitung. Lu pipis. Iya, berarti belum dihitung kalau kencing. Jadi aku sisa 4 kali lagi. Oke, yaudah aku mau melukis guys. Karena kita ceritanya lagi pura-pura camping. Nggak sih, kita camping beneran sih. Tapi kan biasanya camping itu kan di gunung. Jadi aku mau gambar gunung. Ini aku udah bawa alat-alatnya, ada kanvas. Woi, jangan taruh di gua lah. Lu gambar juga. Enggak. Ada palet. Woi, gak mau gua. Ya udah nitip. Dan ada cat-catan. Tada! Oke, kita akan melukisnya di dalam aja. Aku sekarang mau coba untuk tidur, karena aku agak ngantuk. Lepas aku ini. Oi, geser, Oi. Hah? Geser, Oi. Gue mau tidur, Oi. Gue juga mau tidur. Geser, geser. Baru gue mau tidur. Lo kalau bisa tidur, lo hebat sih. Sekarang kita pompa dulu bantalnya. Mari kita tidur. Cuma rasanya kayak lagi tidur di lantai. Aku pakai sleeping bag deh. By the way, sekarang jam 13.23. Udah berapa ya? 11.23 jam guys. 21 jam lagi. Semangat. Lo ceritain dulu pengalaman tidurnya gimana? Gak enak, gila, baju gue basah ini, gila. Kita bangunnya barengan, gila. Gue melek, lo juga melek. Gue udah beli minum lagi. Woi, kita kan mau masak. Kan gue beli minum doang. Oke,
Oke, oke. Emang lu bisa masak air? Kan kita udah bawa botol minum tuh. Gimana perasaannya tidurnya di situ? Gak enak. Kalau gue tuh berasanya ngap banget gitu. Soalnya yeah, di sana tuh kayak orang ruangan, nggak ada apa-apa, nggak ada ventilasi. Ada sih, ada kayak tendanya gitu, makin bikin panas sih kayaknya sih guys. Iya. Abis itu pokoknya susah banget napasnya, keringetan banget. Gue pikir gue gak bakal bisa tidur tau gak sih. Ternyata gue berhasil tidur 20 menit dan kita bangunnya bareng. Kita 20 menit tidurnya. Iya. Gue mau ke WC, kalau gue ke WC gue boleh ganti baju kan? Gak boleh lah. Masa gak boleh ganti baju? Kecuali baju lu yang lu bawa tadi. Berarti yang lu bawa di kantong baju. Jadi nanti malam lu gak ganti lagi. Berarti kalau gue ganti baju gue kehitung gitu ya? Iya, kayak yang lu bawa aja. Gue sih bawa 2 baju. Cuma nih, parah sih guys. Baju ini... gue yang itu aja udah keringetan juga. Nah lu udah ganti baju? Kan gue tadi pakai buat penutup mata. Ya udah, terserah lu lah. Nanti malam aja lah. Gue juga gak ganti baju nih. Oke guys. Gue udah punya cara sih. Apa? Ntar. IQ gue kan 1000. Oke guys, jadi sekarang kita lagi nongkrong. Dia tuh suka banget di bawah situ, katanya lebih adem. Oke. Okay. Sini. Gue ganti baju. Gendut. Oh, sumpah. Aku sih kayak nyawanya udah terbang seperempat sih guys. Gila guys, sekarang baru jam 2.36. Belum 4 jam, dikit lagi 4 jam. Tapi aku udah kayak, ini salah satu video tersulit yang pernah aku bikin sih. Soalnya panas banget guys. Bukan panas yang kayak outdoor, ya udah panas. Dalam tenda panas banget. Aku gak nyangka sih aku bisa tidur. Aku lumayan salut sama diri aku sendiri. Yeay! Oke, aku mau main game atau nonton drakor untuk membunuh waktu. Karena nanti sore kita akan masak. Aku udah beli kompornya, aku harus pakai pokoknya. Kompor camping. By the way, koko aku pesen boba. Lagi ada tukang potong rumput, guys. Oke. Okay. Oke, okay guys, kita pakai yang pertama. Oke, okay, jadi dia ke dalam untuk pertama kalinya. Kayaknya dia mau ganti baju deh. Nggak tahu mau ngambil barang apa. Hai guys, jadi kita abis dari toilet dua-duanya. Gue tadi habis bilas badan sih. Serius lu? Gerah banget ya? Iya, keringetan banget lengket. Gue udah kering sih, tadi toilet gue dingin banget. Berarti gue udah kepake sekali. Gue tadi ke toilet ya, gak kehitung dong. Enggak lah, lu lama banget gila. Yaudah, kedua kali. Udah dua kali. Jadi sekarang jam 4.33, sekarang kita mau masak. Sekarang kita rakit kompor dulu. Oke guys, jadi sekarang kita mau masak pakai kompor yang tadi barusan aku sama papaku rakit. Di sini ada bahan-bahan makanannya. Ada mie Korea, ada daging, telur, garam, lada. Hore. Ambil itu air. Ya. Pertama kita mau masak mie instan dulu. Ini ya? Iya, gua mau pakai air gua ya. Gua jijik. Weh, jadi ini gimana? Tuang air dulu ya? Iya, tapi dah, terus kurang banyak gak sih? Dah, terus woi, minum gua mana woi? Minum gua di bawah sini. Jadi ini buat masak kan? Iya. Sekarang kita nyalakan apinya. Lu bisa gak nyalainnya? Bisa lah, caranya diputar dulu. Putar dulu, baru cetek. Oke okay. Ini panas sih. Panas sih, apinya biru soalnya ya. Ya, gua gak mau deket-deket. Oke, okay, awas ya, hati-hati ya, ini panas loh, ini panas. Oke, sekarang kita tunggu airnya sampai mendidih. Bagaikan pudidi. Lu tau pudidi gak? Tahu. Apa? YouTuber dengan subscriber terbanyak kedua di dunia. Pudidi. Pudidi. Aku langsung masukin aja. Wih, ternyata muat loh. Udah, sekarang gue nonton dulu. Ini nyala gak sih apinya? Kenapa orang-orang di Mobile Legends anim profile picture-nya anim? Anim ini, Tokyo Revenger. Karena, apaan tuh Tokyo Revenger? Wih, lu gak tahu ya? Enggak. Lu nonton? Hah? Lu nonton? Nonton gak ya? Apaan sih? Oh, punya gua kok mati. Coba, Pak. Hati-hati ya.
Gila lu. Hati-hati ya, itu udah dimatiin belum? Oh, gas ED habis. Tadi dia isi cuma 3 detik. Yang ini kita kecil ya apinya ya. Sekarang mie-nya kita tuang. Iya, udah semut. Iya, Bang, ya pakai itu aja deh. Ah, enggak muat. Mana sumpit? Itu kan. Cicilah ke dalam. IQ gua kan 1000. Oh, yang angkat, coy. Gua punya gimana angkatnya? Lu pegang aja. Lu pegang. Nyalain ya apinya ya. Matiin dulu, loyoy. Matiin dulu. Masa diangkat nyalain lah. Mana tadi? Oh, enggak apa-apa. Thank you. Kayaknya ini perlu diisi juga deh ya. Apinya lebih kecil itu dibanding yang kita punya. Pelan-pelan, woi. Muncrat ya? Hampir ya? Muncrat. Ih, muncrat lah. Orang-orang enggak lihat tadi airnya ya, menyiprat. Hampir kena apa-apa. Belum kena kan? Belum. Tuh. Terima kasih. Tuh, gua punya pas tuh. Tuh, enggak usah dihancurin pun pas tuh. Ah. Memang. Apaan sih? Gua punya enggak perlu dihancurin pas. Telur mana telur? Telur. Itu di situ. Oh, cuma nanti gua airnya gua buang dulu. Nanti kan telurnya kan. Tolong buangin dong. Ini cepat. Tolong buangin. Ini kayaknya udah habis lagi tuh. Habis. Hati-hati ya. Oke, kita sekarang buang airnya. Itu karena belum tahu di Korea kan lebih. Kan gua mau isi air lagi, habis itu pakai telur, pakai itu. Ah. Thank you. Nih, daging. Kok punya gua kagak mendiri-mendiri ya? Tuh mati lagi. Kenapa ya? Hati-hati ya. Woi, lu jangan goyang-goyang gitu lah, oi. Ah, bantet. Ada lu punya diri diisi lebih banyak ya? Thank you. Ah, sekarang kita aduk. Punya saya masih bantet. Itu sayurnya kali. Ini apa? Iya, itu jamur ya. Jamur ya. Wah, pecah gua punya kuningnya. Gak apa-apa. Iya ya, biar enggak terlalu asin enggak apa-apa. Terus mau masak itu biar kan dia mengering. Sotoy banget lu. Oke, dagingnya nih. Lu harus ada itu sendok buat daging. Ambil sumpit, kalau enggak sumpit ambil di dalam. Ini ada. Oh, oke. Okay. Langsung ambil. Ya, mantap. Lu ngetawain gua sih tadi. Makanya jangan ketawain orang. Ini gimana caranya nih? Ya udah. Kok masih beku ya? Ini masukin kulkas, nanti kalau enggak rusak. Kok masih beku ya? Bantu tuangin. Oke, sekarang kita berdoa dulu sebelum makan. Mari kita coba. Hei. Apaan sih? Dasar lu bocil. Bocil kematian. Enak gak? Rasanya enak sekali. Cih, logat siapa tuh? Logat di sinetron Indosiar. Wah, bumbu gua kurang, terus bagi gua. Pakai garam aja, tambahin garam dikit. Kayaknya gua juga kebanyakan air deh. Enggak pas. Ah, mantap. Dagingnya enak kan? Enak. Kapan mie aku matang? Pakein daging. Gimana rasanya? Lebih enak, gak pakai apa-apa sih. Cuma pakai telur doang lebih enak. Dagingnya gak enak, Koy? Enak sih. Enak kan dagingnya? Tapi gara-gara airnya kebanyakan jadi kurang enak. Oke, guys. Itadakimasu! Gila, lu kompornya gak dimatiin. Telurnya belum matang lagi. Kompornya gua kecilin aja. Wow. Saya sudah kenyang. Wih, thank you. Terima kasih, Pak. Luar biasa. Jadi ini senter digantung di payung gede gitu. Terima kasih. Gua hujan. Hujan. Oke, okay, guys. Hah? Hujan api. Kaget gue. Yo. Oh, ini tisunya taruh luar aja nih buat makan ya. Oke, okay, guys, jadi lampu ini aku mati. Ya tuh dia kalau diketok-ketok kayak gitu, Bu. Nah. Yang bener aja. Pecah dong.
Supaya tidak silau kita pakai ini. Pelan-pelan, woi. Yeay, taruh sini. Woi, katanya mau kita mau pakai AC portable. Enggak usah lah, masa mana ada orang camping bawa AC? Ada lah. Lu beli murahan punya ya? Oi, jangan terlalu kasar pulang. Wah, lu beli murahan punya nih. Ya ampun, baterainya ternyata kendor ya? Iya. Ya ampun. Tuh, bukan murahan. Berarti tadi itu juga sebetulnya baterainya kendor. Gila sih guys, ini literally sepanas itu guys. Padahal hujan loh. Iya, cuman kayak mendingan sih daripada tadi siang sih. Mendingan jauh banget sih. Aku kayak mau matiin kamera yang di depan nih. Dia kayak terancam, rusak. Sekarang lu mau ngapain? Wah, suka-suka gua mau ngapain. Gua mau nonton. Ih, ikut-ikutan, gua mau nonton duluan. Gua mau nonton. Waduh, tembus sih. Waduh, gua tembus. Waduh, cuma ini agak suwe sih. Kita lagi camping depan rumah terus hujan. Tuh guys, kalian bisa lihat ya guys. Ada lu. Gua tembus sih. Ya udah. Bukan tuh, lu punya nggak tembus? Bukan tembus sih sebenarnya, mungkin dia kayak merembes gitu loh. Tapi kan nggak masuk ke dalam, nggak bakal. Itu lu punya nggak? Iya, nggak bakal masuk ke dalam. Ada tuh, dia kayak air gitu dan paling luar. Nyiprat tuh, lihat tuh. Hah? Gak tau nyiprat dari mana ini ya? Mulut lu kali. Enggak, serius tuh. Dari depan sini. Gua sih nggak kecipratan ya, nggak tahu deh. Tahu lah. Ini lumayan. Ini harusnya buat 2 atau 4 orang ya? 2, gila. Oh, 2 doang ya? Jujur ini lumayan sempit. Iya. Kita pompa dulu guys. Gila, punggung gue sih pegel banget sih. Karena gue biasa duduk di kursi yang itu ergonomik itu kan. Iya. Lu duduk di kursi gue enak banget kan? Gak tau ya, gak. Tapi lu dibanding kursi yang kursi bakso beda banget ya? Ya, cuman kalau misalnya kursi itu sama kursi gaming, gue nggak terlalu ngerasain beda jauh. Tapi soalnya gue duduknya nggak terlalu lama. Buat punggung. Oh. Jadi soalnya kursi buat punggung. Soalnya gue duduk emang nggak terlalu lama sih. Ya. Terlalu ya. Oke guys, aku mau nonton drakor dulu sampai tamat karena aku masih satu episode lagi. Lu mau camping apa mau nonton drakor? Ya kita ngapain? Hah? Gua ajak lu ngelukis pemandangan, lu gak mau? Parah lu, gak mau bikin api unggun lu, parah lu. Gimana caranya bikin api unggun pas hujan, dodol? Parah lu, parah lu. Lagi ini baru belum jam 6 loh ini, tapi udah gelap. Oh iya. Ini belum jam 6. Gila, tapi gelap banget ya? Iya, soalnya hujan. Jadi nanti mungkin jam 9 atau jam 8 kita bakal pasang api unggun. Yeay. Oke guys, aku mau drakoran dulu. Harus suaranya gini. Masak api unggun. Guys, bye-bye. Gila. Gua main handphone sampai kuota gua habis. Luar biasa. Ayo, sekarang kita nyalain api unggun. Soalnya udah jam 8 lewat 1. Ya, lu nyalain. Bareng. Kalau dinyala, kalau keluar. Bareng. Lu gak liat gue lagi nonton. Dia wibu banget sih. Tulang ekor aku sakit banget, guys. Ya. Jadi kayak kalian tuh tidur di, apa ya, tidur di aspal gitu. Cuman ini jauh lebih terasa cepat daripada tadi siang sih. Tadi siang tuh bener-bener tergila sih menurut aku. Panas banget, iya, gak ada napas. Gini napasnya. Oke. Ayo, api unggun. Ya, lu nyalain. Bareng. Kita nyalain dulu guys. Api unggunnya nyala, kita mau ngapain? Makan marshmallow.
Oke, gue siap-siapin dulu deh. Let's go. Oke guys, jadi aku bisa ambil marshmallow, minuman sama tusuk sate buat kita barbecuean marshmallow. Sekarang kita mau nyalain api unggun ya. Enggak, bukan kita sih. Jadi papaku udah kumpulin kayu-kayuannya nih dari rumah aku. Ya, iya dari atas pohon yang ada di sini. Kita nyalain di situ ya. Lu enggak takut, oi? Enggak. Ya, Tioi. Takut ya. Tanya takut nggak? Enggak. Hati-hati, oi. Hati-hati. Apinya udah nyala. Udah, gak usah sotoy. Udah, ini gak kayak di film-film. Oke, apinya udah mulai mengecil. Wah, mati. Mati gak sih? Sebelum mati, yuk kita bakar. Ini bahaya gak sih bakarnya pakai api bensin? Bahaya, jangan. Tuh, jangan katanya. Itu bau. Bau? Iya, bau lah. Dari sini bau banget, bau bensin. Iya, bau. Oke deh, kita pakai plan B. Kita marshmallow-an di kompor. Nah, air. Mana marshmallow-nya? Ini. Emang marshmallow dibakar enak? Iya. Oke guys, kita bakar. Taruh nasi ini. Gila. Wih, jangan kayak gitu, wih. Ini angus ya? Nasi ini. Sampai kayak gini aja. Aneh gila. Nih, jangan sampai kayak gitu, sampai kayak gini aja. Gue suka sih. Wih, thank you. Chan. Apa mau coba? Kayak gini kita coba nih ya. Kalau nggak enak, gue nggak mau dipanggang lagi. Nggak enak loh. Biar kayak SpongeBob loh. Jadi itu bukan buat enak. Enak, gue suka. Jadi lembek. Nih lihat ya, kayak gini. Jangan. Jadi lu harus agak lamaan, udah sampai dalam-dalamnya lembek, oi. Harus lamaan. Jadi kalau misalnya lu terlalu cepat, pinggirannya doang yang lembek, dalamnya nggak lembek. So yummy. Enak tau, jadi lembuk. Yummy. Oi, gosong, oi. Oi, gosong. Aduh, hancur kan gara-gara lu kan. Chan. Oh. Ya, mati gasnya. Coba gue bikinin. Ini juga udah mau habis. Pegang dong. Mending isi yang ini lebih benar. Pegang, woy. Taruh di sini. Punya lu ini. Ini gue bikinin. Habis. Nggak ada lagi ya? Ada, tiga, gue beli. Dua lagi. Bahasanya Thailand. Tada! Sama di cup. Ini udah perfect banget sih. Coba silakan makan, tiup dulu. Sama di cup. Cup pun cup. Coba, kalau ini nggak enak berarti ya udah emang nggak suka. Mari kita coba. Iya Jessica aja yang masak lebih enak. Tapi enakan normal apa ini? Dibakar kan? Sama-sama enak, cuman enaknya beda. Iya. Tapi kalau gue yang itu nggak enak. Iya, soalnya kurang pas. Udah cukup lah. Oke, udah cukup manis-manis pada malam ini. Karena kita belum sudah manis. Oke guys, sekarang kita akan get unready with us. Aku bakal hapus makeup, abis itu aku bakal ganti baju tidur dan aku bakal bobo. Tapi ya, aku nggak tahu sih aku bisa bobo di sini atau enggak. Gua mau ke tenda lagi, dadah. Bye bye. Coba pencetus komen camping depan rumah siapa? Coba kalian komen pencetusnya siapa? Ini ide dari mana? Karena jujur agak rempong ya. Ih guys, pertama-tama keluarin dulu pouch.
Oh, gimana ya ikat rambutnya? Aku bakal coba ikat pakai ini. Ya lumayan nahan dikit, guys. Tadinya aku kayak udah beli tempat buat nampung air, terus ada shower gitu. Cuman itu kayaknya buat ngambil air di sungai, terus nanti dipakai di deket tenda-tenda gitu. Cuman karena ini di depan rumah, ya udah kita pakai selang aja lah ya. Ini pertama kalinya banget aku bersihin muka aku yang berjerawat ini pakai selang depan rumah. Oke, push makeup. Astaga, basah semua. Ini sih nyangkut lagi nih, tusuk. Nih, kalau kalian camping, kalian harus banget bawa kunci rambut. Kayak aku harus ambil karet deh. Tapi aku gak mau. Pakai ini, pakai gelang ini. Berhasil. Selanjutnya, sabun cuci muka. Terakhir, sikat gigi. Oke, guys, aku udah selesai. Siap-siap mau tidur, tinggal pakai skincare doang, habis itu ganti baju. Ya, aku mau ganti baju di kamar mandi aja sih. Soalnya kayak agak ngerawang gitu loh tendanya. Terus di sini kan bukan yang kayak hutan nggak ada orang gitu kan. Oke, guys, aku ganti baju dulu. Aku tapi nggak bakal mandi. Sama aku mau pipis juga. Oke, guys. Gue udah mau tidur. Sekarang jam 1.40. Lu nggak cuci muka dan lain-lain? Enggak. Jadi ini kita benar-benar siap-siap tidurnya tuh di depan rumah ya. Aku udah pakai skincare juga. Oke, guys, jadi sekarang itu jam 9.42. Aku mau coba untuk tidur dulu. Dan kalau nggak bisa aku paling nonton atau nggak tahu sih. Pokoknya aku udah nggak ngapa-ngapain. Semoga nanti malam itu nggak hujan ya. Soalnya tendanya agak-agak bocor. Oke, guys, bye-bye. Ntar aku update lagi kalau ada sesuatu. Sekarang kita mau tidur. Iya. Kok hitam banget sih gue? Dan sekarang kita tinggal matikan lampunya. Oke, guys, jadi sekarang kita mau tidur. Sekarang jam berapa weh? Kasih dulu. 10:30. Itu ya. Pokoknya jam 22.44. Oke, ini kita matiin. Nah, ini kan. Gini ya? Ide siapa ini komen 24 jam camping? Kita tadi kan gue nyerah kan? Kita tadi kan dari lu yang bilang gak apa-apa kalau nyerah. Sekarang tuh jam hampir. Sekarang 23.23. Kita pokoknya udah 12 jam lebih di luar rumah. Pokoknya kita udah mencoba tidur hampir 40 menit. Iya, kita udah mencoba tidur lumayan lama. Dan si bocil ini mau nyerah. Karena kenapa ya, bener-bener sesak, guys ya. Enggak. Sama tadi siang itu sesekan tadi siang loh. Ya tapi intinya di sini sesek. Lo sesek gak? Gue sesek, tapi tadi siang jauh lebih sesek. Gue bingung kenapa emangnya tadi lo bisa tidur. Ya pokoknya di sini sekarang itu kondisinya, guys ya, sesak. Karena ini tuh di dataran rendah gitu, bukan di dataran tinggi. Kok hilang? Bener. Jadi makanya dia panas. Tadi pas gak ada manusia ya, pas gak ada manusia, gue masuk tuh gak sesek. Soalnya kita napas terus, jadi oksigennya habis. Kayaknya sih gitu deh. Oh, soalnya gue tahu, oi. Kayaknya gara-gara ini deh. Ini kan dikasih tembel lagi nih. Tadinya ini kan di atas harusnya ada lubang, ya kan? Nah, itu ketutup. Terus ini jadinya ventilasinya jadi lebih kecil lagi. Sama ini tendanya yang enggak ada jendela, ada yang jendela. Ini enggak ada jendelanya. Oh, kalau misalnya enggak pakai tenda, lu kamera lu kesiram air juga. Oh iya, benar. Gue sebenarnya masih kuat-kuat aja sih. Udah lu coba lu kan kalau gua enggak mau sendirian. Ya, gimana? Ya udah gue ikutan.
tidur ke atas. Ya, lu kalau kuat lu buktiin. Enggak mau, gua enggak mau kalau enggak ada temennya. Gua aja tadi udah ngerasa apa tuh enggak lagi tidur. Nih orang kita enggak mau tidur depan rumah. Hah? Gua lagi mau tidur tadi, gua ketawa lu denger gak sih? Iya, kenapa? Gua mikir, kasihan banget kok gua tidur depan rumah. Sama gua juga. Masalahnya kalau misalkan enggak sesek ya, gua masih bisa. Enggak, masalahnya gue bingung ya, tadi siang tuh lebih sesek lu bisa tidur. Gue makanya tadi siang sampe kayak gini, oh dia bisa tidur, udah lah gue paksa lah. Ketiduran 20 menit. Kali ini gue coba, gue gak terlalu kesiksa sih, cuman gak tidur-tidur aja ya. Dari tadi Yaudah. Lu coba lah, lu coba. Kalau misalkan... Gak mau, gue gak mau kalau sendirian. Maksud anti sendiri ada suara wewek, wewek, wewek. Serem banget. Yaudah kita masuk dulu deh ke dalam rumah. Gini. Lu ditemenin papa deh gimana? Jangan lah, kasihan banget papa gila lu. Papa kan mau merasakan camping. Tadi katanya mau camping, Bapak. Ya, dia mau camping beneran, bukan camping di sini. Ya udah kita masuk, kita masuk, kita masuk. Kita bawa barang-barang kita. Sebelum kita masuk, kita room tour dulu. Ya, ini sleeping bag. Ini bantal gua. Ini lampu. Pompa. Terus ini baju ganti. Dia nggak bawa tas dong, aku bawa ini ada gua kayak tas. Painting, abis ada kotak skincare, tas, buku, ada aku bawa buku cuma aku nggak baca sama sekali. Abis itu tadi ini buah-buahan dikasih mama buat lo minum, lampu yang rusak terus. Terus ini tempat tidur aku, gila aku jenius banget gak sih guys. Jadi sebenarnya comfortable. Ya siapa yang ngasih ide ya? Iya kan, gue mau nanya lah ini siapa sih yang suruh camping depan rumah 24 jam pula. Ya maksudnya kalian tahu kan udara yang kalian tinggal di Jakarta, Jabodetabek lah. Jabodetabek. Mata lu bengkak banget, Toy. Iya ya. Iya. Ini daerah Tangerang lah, Tangerang. Ya kalian coba di daerah Tangerang itu kan kalian tahu udaranya itu kayak gimana. Ya itulah, beda kalau misalnya kita camping itu kan di hutan bener-bener pohon semua gitu. Iya, tapi ini masih lebih mending dari Jakarta gak sih? Cuman tetap bengek banget sih. Jadi kita masuk dulu. Oke. Kita closing di dalam aja. Maaf. Kan lu yang bilang kalau gak kuat gak apa-apa. Iya emang gak apa-apa. Gua gak kuat, gila. Pengap gua. Guys, jadi koko aku pengap karena gak pakai AC portable. Tadi dia minta aku ambilin. Cuman aku gak mau, soalnya yang butuh kan dia kan. Aku pengap, cuman masih bisa ketahan gitu. Dikit lagi aku tidur sih. Cuman ya udah kita. Alasan lu parah lu. Beneran dikit lagi gue tidur, cuman lu giniin gue mulu. Woi, AC. Tapi kita udah tidur ya. Hah? Siang tadi udah tidur ya. Siang kita tidur, ada footage-nya untung ya. Tapi kita 12 jam lebih loh di tenda. Terus tadi pas lagi tidur gue juga ketawa kan. Gue agak-agak iba sama lu sama gue juga kayak, "Dah ngapain di depan rumah di tenda?" Orang ada yang lewat pasti kayak dia. Tapi kayaknya gue pengap gara-gara gue flu deh. Tapi gue juga jadi flu di dalam sana. Awalnya gue dulu yang bersin-bersin kan. Iya, terus bersin kan. Iya, terus tiba-tiba kayak gue flu gitu. Kenapa ya? Gara-gara apa ya? Apa gara-gara tadi kita kehujanan ya? Bisa jadi. Tadi kita kehujanan juga kan? Iya, kita kehujanan juga. Iya, ini siapa ya request? Ngaku. Ini aneh sih idenya. Cuman lumayan seru sih menurut gue. Gue di sini juga agak kayak napas gue agak ini ternyata gara-gara kayaknya gue mau flu gitu. Oh iya. Oh, lu sekarang masih flu. Gue udah plong sekarang. Masih nyangkut dikit, kan dari gue bersin-bersin kan? Mm-hmm. Gue juga kan, cuman gue udah gak apa-apa sekarang. Sekarang tanya papa gimana rasanya? Gimana rasanya? Kalau enggak, kita tuh gara-gara berdua, kita napas terus jadi pengap tau ya gak sih? Ya kan pas, kan ruangan kalau makin kecil, coba lagi berdua, coba kita coba berdua sama Jessica apa? Coba. Lu, kan lu yang pengap. Oke guys, jadi itu dia video camping di depan rumah. Mungkin nggak 24 jam kita gagal. Cuman semoga video ini bisa menghibur kalian semua. Dan kalau misalnya kalian mau coba camping depan rumah, mending jangan, soalnya engap banget. Tergantung, panas banget. Rumahnya di mana? Kalau rumahnya di atas gunung ya bisa. Iya benar sih. Kalau rumahnya panas, depannya di daerah panas-panas gini, agak ini sih, agak bengek sih guys. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe channel kita berdua. And see you in the next video. Bye bye.